Kan di sini kita lagi menangani kasusnya grup tangki NMAX-nya Nejim tidak bisa dibuka ya. Posisinya dia berputar-putar saja karena posisinya baut dalam kendor dan dia masih sedikit bautnya nggak bisa lepas. Jadi dia posisinya ngunci. Kita bolak-balik nggak bisa. Kebetulan ini ada cup-nya ini, jadi kita nggak bisa buka cup-nya. Untuk melepas tangkinya kita harus buka tutup tangkinya dulu, baru kita buka cup-nya, baru tangkinya bisa terbuka tutupnya. Ini biar tidak merusak, tidak mencongkel, caranya seperti ini. Kita buka cup-nya terlebih dulu semuanya. Sudah itu kita tidurkan motornya, baringin, miringin. Full pump kita buka ya, kita buka dulu full pump-nya. Tadi posisinya kita buka full pump, minyaknya dengan posisi motornya berdiri, jangan dimiringkan dulu. Jadi minyaknya kita kuras, biarkan tumpah ke bawah sini, keluar dari tangkinya, baru kita miringkan motornya. Lalu di sini pakai obeng minus yang panjang, jadi posisinya kelihatan ada baut di sana. Kita hidupkan flashnya dulu. Nah, di situ ada baut yang kecil, ini kelihatan kendor tapi dia belum bisa terbuka. Nah, itu di ujung sana, kalian paham lah pastinya kalau yang mekanik. Nah, ini bisa tercapai pakai obeng ini. Nah, jadi ini kita buka kendor, mungkin dia itu memang kendor cuman dia belum terbuka, jadinya dia tidak bisa keluar. Untuk pengunci jadi tidak bisa ngunci, membukanya kuncinya cuma seperti door. Terus yang ujung sana di sini ada dua, ini telan putar juga, ini sama, ini kendor juga ini. Nah, kalau bautnya ini udah terbuka, jadi posisinya dia akan terlepas semuanya. Nanti tutup tangkinya insya Allah masih bisa kita benerin, kita susun lagi, insya Allah masih bisa. Nah, ini bautnya secara pelan keluar, pelan-pelan aja. Ini saya sendirian jadinya agak sedikit rumit, yang lainnya masih pada kerja. Itu tentunya lagi perbaiki ban. Nah, jadi pelaknya bengkang, jadinya di press. Sama-sama sibuk. Wah, ini panjang banget bautnya. Sepertinya ini bautnya nanti udah pernah gantian, jadinya posisinya ada yang panjang ada yang pendek. Tanganku sengal, ini belum bisa terbuka ini. Aduh, lama sekali. Wah, ini bautnya udah terbuka, tutup tangkinya langsung jatuh. Duh, tuh, ini dia jatuh dia. Nah, ini posisinya si dalemannya, baru kita cabut. Nah, satu-satu rotol gue. Ini cara membukanya tidak pakai kekerasan, tidak pakai dicongkel-congkel. Oh, ini pernah servisan ini tutup tangkinya. Nah, posisinya ada baut yang berbeda, bautnya panjang satu dan pakai mod. Seperti ini cara membukanya, jadi nggak dicongkel, tidak ada kekerasan, cuman sedikit ribet. Nah, posisinya pakai opening yang panjang. Ini tergantung konsumennya, kita akan belikan kontak baru atau disusun ulang. Kalau ini posisinya nggak parah ataupun belum pernah servisan, ini mendingan kalian susun aja. Yang punya kasusnya seperti ini bisa dibuka, disusun pelan-pelan aja, itu masih bisa ya. Ini soalnya cuman akibatnya baut kendor kok, bukan karena ada yang patah. Ini kalau mau susun bisa, cuma nanti pastikan orangnya mau enggaknya. Kalau orangnya udah trauma kan kacau, mending dia ganti baru ya. Itulah cara bukanya, mungkin kalian bisa memahaminya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang kuncinya ngecin. Kalau kasusnya biasanya tuh kalau enggak ngecim pasti dia lepas duluan. Kalau ini kan tidak lepas,
tapi ngecim tidak mau terbuka karena posisinya dia ngunci ini di sini. Ya, sekian.